lagi kalau sudah nyanyi kosidah purda laku kebangsaan majelis ta'lim tabek ya robbil Mustafa ya. padahal kalau kita tahu artinya Masya Allah ya akramal falqimani mannaludhu bihi siwaka windahulul hadisil amimi wahai makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak melalui perantaraan kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi amma ba'd Sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada Ceritanya hari ini saya itu lagi scroll-scroll mencari sholawat burdah Saya berencana untuk mencari vokal-vokal eh, yang melantunkan solawat burdah dengan indah Eh, tahu-taunya ketika saya mengetik sholawat burdah, malah yang muncul satu ustadz ini, dan saya nggak jadi untuk mencari sholawat burdah yang dilantunkan oleh vokalis-vokalis yang suaranya indah, karena saya mau mendengarkan rencananya, karena sholat burdah itu enak kalau didengarkan sahabat. Nah, berhubung saya menemukan video ini, judulnya itu ternyata kalau sholawat burdah diartikan itu ngeri katanya. Lalu saya penasaran tak tonton. Wah, ternyata di situ ada seorang ustadz yang sudah kita tonton tadi ya. Dia mengartikan sholawat burdah tepat di nadom ya akromal khalqimaliman aludubihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Yang mengerikan itu jeb. Bukan terjemahannya tetapi yang mengerikan adalah terjemahan dari Ustadz itu Ini saya, loh ini Ustadz kok Terjemahannya kok begitu Coba perhatikan Itu tadi sangat jelas sekali ya, kita koreksi sahabat Dia menerjemahkan begini Wahai makhluk yang paling mulia Yaitu Nabi Muhammad SAW Ini oke, okay. ya agromal khalqi ini oke okay. Kemudian dia mengartikan lanjutannya Maliman aludzubihi kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami? Nah, ini ada, ada rafal begini loh. Kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami? Nah, ini ini terjemahan dari mana? Wong lafal teksnya itu: "Mali man alu dhubihi. mali tidak ada untukku man orang alu dhubihi. Yang yang..." kan gitu, nggak ada yang berarti kan berarti kan musibah itu nggak ada yang diterjemah bisa diterjemahkan musibah itu nggak ada. Kemudian dia timpali lagi, itu kan lanjutannya siwa ka ing dahululil hadisil amimi. Kemudian kalau tidak melalui perantara engkau, ini kok ini terjemahan ini dari mana? Saya ya Allah, ini Ustad loh yang ngomong. Jadi Kemudian saya cari-cari, saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ya bukan buku itu kumpulan dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikumpulkan dalam satu buku bernama Ar-Rosa'il Asyaksiyah. Tepat di halaman 48. Itu sama persis dengan apa yang dijanggali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga sama, dia janggal kepada nazam ini ya akramal khalqi maliman aludzubihi. Dia mengatakan di situ ini seolah-olah ada penyembahan, ada minta-minta kepada nabi seolah-olah gitu. Nah, kemudian orang ini satu ustadz ini, maka wajar ketika kita katakan sebagai penyambung atau agen gitu ya, agen dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena modelnya sama dia janggal akan tetapi orang ini parah orang ini parah karena menerjemahkannya itu sangat tidak tepat sekali ini yang mengerikan bukan terjemahan burdahnya bukan burdahnya yang mengerikan justru yang mengerikan adalah terjemahan dari ustadz itu nah makanya kemudian untuk mempertajam terjemahan sahabat-sahabat bisa buka di syarah dari syarah dari burdah ini ya jadi Qasidah Burdah ini dikarang oleh Al-Imam Busiri. Imam Busiri terkenalnya Imam Busiri beliau lahir pada tahun 1800 eh, 1187. 1187 meninggal tahun 1274. Berarti beliau ini lebih sepuh begitu ya, lebih dulu daripada Imam siapa itu? Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu kan lahirnya pada tahun 1000 263. Jadi ini termasuk sepuh ulama sepuh begitu ya dibandingkan Imam Syekh Ibnu Taimiyah maupun apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jaraknya lama sekali. Nah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga sama janggal di situ di lafal itu. Nah, kemudian ketika sahabat-sahabat membuka di dalam kitab sarahnya Burdah yaitu berjudul Al-Umdah fi Syarhil Burdah itu adalah karya dari uh, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Beliau adalah muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori ini, imamnya, eh, muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Azkolani yang mengarang Fathul Bari. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi, ini. Ini disetujui pula bahkan disarai oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami lah ini malah justru orang-orang akhir ini yang mempermasalahkan burdah. Nah termasuk satu ustadz ini yang menerjemahkannya sangat ngawur sekali. Nah sebagai referensi sahabat untuk menerjemah burdah atau ingin mengungkap makna-makna dari burdah dengan baik dan benar dengan pemaknaan yang terhindar dari apa ya istilahnya itu salah paham, salah paham karena di situ ada banyak sekali metafora-metafora yang disampaikan oleh Imam Busiri. Jadi Qasidah buruta ini memang sastranya sangat luar biasa karena Imam Busiri sendiri itu termasuk terkenal salah satu orang yang ketika bersyair itu sangat top sekali beliau itu. Sangat top sekali jadi sastranya sangat tinggi. Kalau membaca itu kemudian kok apa ya istilahnya itu ter, terbawa meta terbawa metaforanya tidak paham ya maka bisa salah paham gagal paham seperti itu nah itu juga disampaikan oleh Al Habib Ali Zainal Abidin di dalam Muqaddimah Al Umdah fi Syarhil Burdah ya, beliau juga memberikan Muqaddimah di dalam kitab itu eh, kitabnya itu terbitan Darul Faqih ya, Darul Faqih halaman 15 Al Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri, ya, beliau Al Habib Ali Zainal al Abidin Al Jufri memberikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya Siiran ya akromal kholki mali man Akhirnya, itu adalah sebuah apa istilahnya kesyirikan itu meminta kepada Nabi, nah, itu berarti dia yang nggak paham seperti itu sahabat. Nah makanya lalu bagaimana? Pemahaman yang benar untuk menerjemah. Nah, kalau kita terjemah dengan benar itu begini, sahabat. Kita lihat dulu. Ini konteks di dalam kosidah ya akromal kholki maliman bihi siwa hadithil amimi. Itu konteksnya adalah tentang syafa'atun ulma. Jadi Imam Busiri ini sangat terkesima sekali dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa syafaatul uzma itu yang memiliki adalah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ketika hari kiamat kita nanti akan memperoleh syafaat akan tetapi syafaat pertama kali yang dibuka adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian disairkan oleh Imam Busiri dengan syair dengan sastra yang sangat tinggi sekali sehingga orang kalau tidak paham tentang bahasa ya akan bisa tergelincir kepada pemaknaan atau penerjemahan yang keliru juga. Jadi Ustadz ini sangat keliru sekali dalam menerjemah. Yang ngeri itu ya terjemahan Ustadz itu. Baik begini sahabat terjemahannya. Ya akromal kholki, wahai makhluk yang paling mulia. Maliman alu Tidak ada seorang pun makhluk bagiku yang aku bernaung atau berlindung kepadanya. Jadi tidak ada ini kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami beliau laisali ahadun minal makhluki seperti itu kurang lebihnya ini beliau memberi tafsiran seperti itu laisali ahadun laisali ahadun nah, yang itu kemudian tidak ada seorang pun makhluk bagiku yang aku berlindung atau bernaung kepadanya siwaka selain engkau kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ini konteksnya di situ syafaatul Jadi makanya ini adalah sastra ya, sastra. Diterjemahnya ngawur, masya Allah. hadisil amami amimi pada hari kiamat atau ketika Hari di mana huru-hara kiamat melanda semua manusia. Indahulu lil amimi. Ketika hari huru-hara melanda umat manusia. Semua manusia. Jadi besok itu kalau ada hari kiamat. Itu kan oh, semua orang ini pada bingung ini bagaimana. Dan satu-satunya syafaat yang paling agung adalah syafa'atul uzma dan itu yang dimiliki yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallam ini tentang itu nah kalau kita mengikuti terjemahan dari Ustadz tadi yang di awal itu ya kita seolah-olah gini wah ini si Iran ini mintanya kepada Nabi wah repot <laughs> aduh, emang repot ini ngeri sekali sahabat ya. Baik kiranya itu sahabat ya. Kita terjemahnya itu yang pas gitu ya. Saya ulangi lagi. Ya akramal khalqi maliman haditsil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada seorang pun makhluk bagiku. Tidak ada seorang pun makhluk bagiku yang aku bernaung atau berlindung kepadanya selain engkau Kanjeng Nabi Muhammad pada hari kiamat atau pada hari huru-hara kiamat melanda semua umat manusia. Jadi ini konteksnya adalah tentang syafaatul uzma. Seperti itu, sahabat. Bukan kita meminta kepada nabi, bukan kita menyatakan nabi itu yang bisa mengabulkan apa-apa, bukan. Apalagi dikontekskan kepada kalau kita kena musibah, kanjeng Nabi yang bisa mengabulkan atau bisa menolong enggak gitu ya sekian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh